Maxwell, Competition Music. Music, music. Oke, tunggu sebentar ya. Karena kita kalau password gak ada musik tuh kurang. Oh, udah mulai. Oke, ini dia peserta pertama ada. Oke, peserta nomor 1. Hiu-hiu imut ya. Selanjutnya ada peserta nomor 11.
selanjutnya peserta nomor 13 ada Guru dan Kokomi dari Genshin Impact. Oke, selanjutnya kita dapat peserta nomor 15. Peserta nomor 16 ada Tune dari Genshin Impact. Selanjutnya peserta nomor 17 ada Bonto dari anime Bonto. Peserta nomor 18 ada Lisa dari High School DxD. Selanjutnya peserta nomor 20 ada Play dari Honda. Selanjutnya peserta nomor 19 ada Burina dari Genshin Impact. Selanjutnya peserta nomor 21 ada Kenari dari anime Naruto. Selanjutnya peserta nomor 22 ada Fenty dari Genshin Impact. Selanjutnya peserta nomor 23 ada Kirito dari Thank you.
26. Ada Ryan Close dari Genshin thank you.
keren, keren. Oke, boleh untuk para peserta kita foto-foto dulu dan juri. Oh, oke, bentar, sebelum foto-foto boleh yang mulia juri kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit di depan. Tapi jangan direkam, kita dengar banget. Oke, kita undang yang mulia Rayman. Boleh ngobrol-ngobrol lagi nggak kan? Oke, mohon maaf ya yang mulia ya. Boleh? Oke, boleh review sedikit tadi gimana peserta-peserta hari ini? Untuk kostum udah pada bagus ya, bagus ya semua. Tapi ada mungkin dari segi perform sama di karakter tuh masih ada yang beberapa yang kurang. Terus sama ini daerah panggung, kalau luas gini tuh pakai aja semuanya di dalam. Sama ini kosmok itu kan sendiri. Tadi kan ada yang buat, mungkin itu buat seru-seruan buat atau apalah, gak apa-apa boleh. Cuma mungkin ke depannya coba dipakai duo aja, bagus itu. Keren, dipakai duo, dimatengin lagi, pakai efek-efek itu, wah gimana betul. Saya kalau cuma buat cosplay. Oke, cukup kan? Cukup. Selamat berpusing ria ya. Siap. Dalam pilih pemenang kita tunggu nanti pengumumannya sekitar udah maghrib lah ya. Oh, iya. Kita balik lagi. Nanti ya umumnya saya pulang. Waduh jangan gitu dong. Nanti saya sendiri di sini. Oke, baik untuk para peserta boleh kita naik panggung untuk foto-foto. Sebagian di atas, sebagian boleh kita turun di bawah untuk duduk. Oke, ayo. Sebelah sini masih kosong, boleh duduk di bawah. Yang gak kebagian di atas, boleh duduk di bawah. Ayo, jangan malu-malu. Oke, mungkin Teteh boleh berdiri dulu sebentar. Akan boleh duduk di tengah. Nah, agak geser sedikit ke sini kan? Ke sebelah kiri akan, ke sebelah kiri. Oke. Boleh di sini. Boleh geser lagi, agak masuk lagi. Gimana akan fotografer apa kelihatan? Oke, pasang gaya terbaik kalian. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk para peserta Cosmok Competition. Oke, untuk para peserta jangan pulang dulu karena nanti sekitar udah maghrib kita akan pemenang dari Cosmok Competition pada hari ini. Selamat berbimbang-bimbang, selamat penasaran, selamat kepo ya. Kira-kira menang gak ya? Wah, kalau misalnya saya jadi jurinya itu pasti udah bingung banget. Bingung, kalau bisa menangin semua kayaknya menangin semua kan, ya. Semuanya